Dari gunung yang tinggi, ku turun, 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 turun lembah yang dalam. Ku melintas di padang rumput hijau terbentang. Yesus bersertaku. Ku terbang, 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 terbang luar angkasa. Ku selam, 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 selam samudra. Ku dayung, 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 dayung perahu di sungai. Yesus bersertaku. Terang itu? Apaan tuh bang? Nih ya, tadi kita tahu kan kalau center itu center fungsi untuk
memberikan penerangan kepada kita ketika kita di dalam ruangan yang gelap. Nah, ini abang ada senter nih. Yuk, kita nyalain yuk. Wah, nggak bisa nyala. Nggak, mati. Kok mati ya? Iya. Terang. Kenapa ya? Baterainya habis kali, Bang. Enggak. Tadi abang udah beli baterai yang baru kok. Coba ya. Rusak kali, Bang. Iya, abang periksa dulu ya. Wah. Ternyata ada sesuatu di sini adik-adik. Kertas. Kita buka ya. Wah. Ada perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Tuh. Itu lagi ngapain, Bang? Tidak mau makan. Tidak mau makan. Ayo, siapa di sini yang malas makan? Butet, Bang. Butet malas makan. Tidak boleh ya. Ada lagi nih. Ah, perbuatan tidak baik lagi. Apa, yaitu Bang? Tidak patuh kepada orang tua. Itu perbuatan tidak boleh sama sekali ya adik-adik ya. Tidak boleh. Ada lagi nih. Apa? Oh, berbohong. Oh, itu tidak. Berbohong itu baik atau buruk? Buruk ya, berarti kita singkirkan. Dibuang kemana deh katanya? Ke laut. Lagi nih. Ah, nih. Butan dan Ucok pasti sering seperti ini. Apa itu? Berebutan mainan. Iya, coba adik-adik di rumah siapa di sini yang suka berebutan mainan sama abang atau adiknya di rumah? Enggak ada. Nah, itu enggak boleh ya. Pantesan Butan dan Ucok, senternya ini tidak mau nyala. Wah, karena ada perbuatan-perbuatan yang tidak baik di dalam. Kita buang dulu ya. Iya, seperti ya Tuhan ajarkan kepada kita. Perbuatan tidak baik harus buang ke laut. Cui. Coba senyala enggak ya? Bisa lebih. Dan kalau sudah bisa nyala, dapat bantu kita memberikan penerangan kepada kita ketika kita di dalam ruangan yang sangat gelap. Terus, apa hubungannya dengan firman Tuhan hari ini? Yaitu tentang anak-anak perang. Nah, jadi adik-adik, yang dimaksud dengan anak-anak terang itu adalah anak-anak Tuhan yang lakukan perbuatan baik dan benar. Seperti firman Tuhan yang kita baca tadi. Nah, terus bagaimana sih cara kita untuk jadi anak-anak terang Tuhan yang baik itu? Gimana itu, Bang? Satu, ya. Kita harus rajin sekolah nih. Bernyanyi, memuji, dan memuliakan nama Tuhan. Kita nyanyi, Bang. Bernyanyi untuk memuji dan muliakan nama Tuhan. Firman Tuhan. Mendengarkan firman Tuhan. Nah, kita selain mendengarkan firman Tuhan harus patuh dan taat kepada firman Tuhan. Yaitu contohnya kita harus saling mengasihi. Ya. Yang tadinya kita rebutan mainan, ya boleh lagi, tapi kita harus berbagi kepada teman-teman atau abang atau adik-adik yang ada di rumah. Terus apa lagi? Siapa di sini yang suka membantu papa mama di rumah? Ayo ya. Biarpun masih kecil harus sudah bisa dong. Misalnya kalau lagi bersih-bersih, adik-adik ikutan. Tapi jangan ikutan ngeberantakin ya. Betul. Nah, kalau mau masak, bantu saja mau masak di rumah. Ya, terutama di bagian kalau sudah matang, habiskan makanannya. Iya, adik-adik sehat. Nah.
pergi. Aku anak terang, tugasku memberi terang. Aku anak terang, Yesus yang jadikanku. Aku anak terang.